Al-Ghazali tampak tengah bersama Pevita Pierce. Keduanya tampak asyik ngobrol saat tampil di salah satu acara. Dan kabarnya kan Al dan Pevita dulu sempat menjalin hubungan khusus. Jangan-jangan keduanya CLBK alias cinta lama bersemi kembali. Siapa yang tahu? Tapi inilah keakraban Al dan Pevita yang terekam berikut ini. Dari yang benar begitu. Nah, kamu tahu nggak dia udah putus sama? Saya kan bukan, nggak, saya nggak up to date. Nggak pernah. Kamu dengan Adira pasti bareng. Al, dia itu datang sama ayah sendiri kalau di rumah apa ya? Habiskan waktunya. Biasanya nih aku dipanggil ayah. Terus biasanya ayah itu paling suka ngasih tahu. Kayak ayah tuh ngajar anaknya bukan dengan cara kita belajar. Tapi dia ngasih tahu di YouTube ini ada beberapa sejarah atau apa, pasti saya nonton, selalu nonton pasti bisa sejam lebih. Kegiatan apa sih paling seru kalau sama si ayah? Kegiatan apa? Kalau kegiatan jarang sih, tapi kemarin sempat liburan ke Bali. Kalau bunda gimana? Kalau sama bunda, aku kalau sama bunda di rumah bunda nggak pernah keluar sih, rumah bunda pasti di rumah. Tapi Al, ada kemungkinan nggak buat tutup lagi sama si ayah? Aku lagi deket sekarang. Iya, udah mati. Iya kan, enggak. Kita gak ada yang tahu besok gimana kan? Tapi Pevita salah satu pemenang. Gimana ya? Kasih tau ya? Ya mungkin di antara cewek-cewek yang pernah Nadira, Pevita, atau siapa berbeda-beda ya kan? Ini salah satu pemenang untuk kamu jalan. Aku ambil sebagai kakak sih. Lalu apa benar Ivan Gunawan tengah berharap bisa merajut cinta bersama Ayu Ting Ting? Simak saja di Cumi Cam.